Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gundam Boy. Di episode kali ini saya akan bikin perusahaan di bus truk simulator ultimate ya, belibet ya. Oke, langsung aja menuju ke kantornya. Ya, kita disediakan beberapa peta ya. Ini kita lihat info perusahaan. Di sebelah kiri ada beberapa menu ya, bawahnya karyawan, kita cari karyawan untuk penambahan karyawannya. Terus ada lagi nih kantor saya dan buat kantor. Kita langsung buat kantor aja ya. Oh ini kita langsung beli meja, ruang kerja ya. Oh ya, untuk di Truck Simulator Ultimate ini saya menggunakan mod OBB dan nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dan jika ingin memasang menggunakan OBB, cari aja di YouTube tuh banyak ya. Tuh lihat uangnya tuh ada 2000 berapa, jadi kita bebas membuat kantor, membeli barang-barang tertentu ya, barang-barang yang kita inginkan dengan uang yang melimpah. Karena kata orang itu uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya. Kalau kita punya uang ya kita bisa beli segalanya, katanya ya. Terus kita bikin desain di ruangan bos, kita beli aja ya. Kita beli dispenser, karpet, kita bisa naruh karpet. Ya pokoknya kantor ini kita bisa modif sesuai keinginan kita ya, selama uangnya masih ada tuh. Ya mantep ya. Sekali lagi, ini kalau teman-teman ingin pakai OBB ya, linknya saya taruh di deskripsi dan cara pasangnya cari aja di YouTube. Nanti kok ada yang tanya itu kok uangnya banyak gitu, ternyata pakai mod OBB ya. Oke, kita masuk ke truk saya. Ini truk bawaan yang sudah disediakan oleh Truk Simulator ya. Oh ini ada banyak macamnya, kita bisa beli sesuai selera ya, sesuai dengan budget yang kita punya. Wah mantep, ini merah, ini VIP tapi nggak bisa dibeli ya, syaratnya harus kita main dulu. Jadi yang kita beli ya yang ini aja, ini masih VIP. Scania bagus ya, level up untuk apa ini aja lah, kita pilih yang ini dulu aja ya. Untuk pemula ya jangan bagus-bagus dulu, itu aja udah sangat bagus. Oke, gitu aja teman-teman. Untuk pemula di Truck Simulator Ultimate, kita bikin kantor dulu, besok kita main lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Pokoknya ikuti terus channel ini ya, jangan sampai ketinggalan. Di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.